Itu AC yang kita bayar setahun sekali dalam bulan Ramadan itu ialah zakat fitrah. Kita bayar jenis zakat, zakat barang emas, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat ternakan, zakat simpanan wang, zakat saham. Kena bayar. Ada orang yang bayar zakat pada bukan asnaf, tak sah. Dia bayar zakat pada anak-anak yatim, tak haji. Anak yatim tak termasuk asnaf. Ada orang yang tidak sedekah, dia kata saya dah bayar zakat, dah clear. Zakat itu benda wajib, sedekah itu benda sunat. Kalau tuan-tuan bayar zakat, itu bukan sedekah lagi. Itu memang kena bayar. Nama dia sedekah wajib. Di samping sedekah wajib, kita ada satu lagi sedekah. Nama dia sedekah sunat. Nabi kata, setiap benda ada zakatnya. Harta, zakatnya. Badan kita, zakat fitrah kita ialah zakat fitrah, menyucikan diri kita. Zikir, setiap anggota ada tuan-tuan, setiap anggota bulu roma kita, setiap bulu roma ni, zakatnya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berzikir. Berzikir itu ialah zakat pada setiap roma-roma di badan kita. Di setiap satu benda dia ada zakatnya. Apa kena zakat? Zakat maknanya membersihkan diri. Baik. Hukum meninggalkan puasa Ramadan. Seperti mana maklum bahawa ibadat puasa adalah salah satu daripada rukun Islam. Dan amatlah dan daripada kefarduan yang diketahui dalam agama sebagai satu yang amat wajib dilaksanakan. Okey. Ustaz, tadi Ustaz katakan rukun Islam lima perkara. Pertama mengucap, kedua puasa, kedua sembahyang lima waktu, ketiga berpuasa di bulan Ramadan, keempat zakat fitrah wajib disukat, yang kelima menunaikan haji ke Baitullah Tulang Rupi Ramli. Ada tak dalam lima ni Ustaz menyuruh kita menutup aurat? Ada. Yang Ustaz sibuk-sibuk suruh tutup aurat ke Ustaz? Ada ke dalam lima ni Ustaz menyuruh isteri taat pada suami, mak bapa? Ada? Tak ada habis tu? Kamu faham tak apa makna fardu, apa makna rukun? Sembahyang rukun, taat pada mak bapa wajib. Puasa rukun, taat pada suami wajib. Zakat itu rukun, taat pada apa nama memberi nafkah pada isteri itu wajib. Apa makna rukun, apa makna wajib? Cuba tengok dewan kita. Apa rukun dewan? Apa rukun dewan? Tiang, lantai, bumbung, dinding. Ada bumbung, ada tiang, ada lantai, ada konkrit. Basic di bawah, base di bawah sana, konkrit, piling. Ada dinding, siaplah sebuah bangunan. Tiang dibuat piling, di bawahnya ada curucuk, ada besi, ada piling. Dibangunkan tiang, dibuatkan bumbung, dibuatkan dinding, siaplah satu bangunan. Itu rukun, mesti ada. Lepas tu barulah datang aksesoris. Apa? Lampu, kipas, aircon, lagi speaker, lagi carpet, lagi langsir, lagi projector screen, lagi exit. Tu tulis exit tu. Kalau tak ada ini pun tak apa. Kalau tak ada speaker pun tak apa, tak ada exit pun tak apa, tak ada lampu pun tak apa. Itulah, macam itulah sebuah bangunan Islam. Pilingnya, konkrit di bawahnya, la ilaha illallah, satu dah siap. Tiangnya, solat.
Bumbungnya zakat, memelihara diri daripada panas. Dindingnya puasa. Plasternya kesempurnaan kepada dinding tiang tadi, haji. Sempurna haji itu. Kalau ada dinding tapi tak ada plaster, tak cantik juga dinding itu. Kena plaster kan dia cantik-cantik, baru siap satu bangunan. Barulah boleh siap satu bangunan. Ada lima benda. Yang kedua, apa maksud rukun? Semua orang kena buat, baik laki-laki, baik perempuan. Kamu nama apa? Nama saya Azmi. Dah mucak? Dah. Dah solat? Dah. Dah puasa? Dah. Zakat? Dah. Haji? Dah. Dah. Lima. Tapi belum tentu Azmi kena buat benda-benda yang lain. Azmi, wajiblah kamu taat pada mak bapak. Macam mana saya nak taat, Ustaz? Saya anak yatim. Memang daripada kecil mak bapak saya dah meninggal, Ustaz. Maka tak jatuh wajib sebab mak bapak dia tak ada. Tetapi walaupun dia mak bapak tak ada, dia tetap kena sembahyang. Itulah nama rukun. Boleh faham? Semua orang kena buat. Akak, akak wajib taat pada suami akak. Akak tak nak kahwin, akak bujang lagi. Maka tak payah wajib sebab akak tak ada suami. Tapi akak kena puasa sebab akak orang Islam. Ya, 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 ya. Walaupun tak ada suami. Ya, 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 ya. Itulah dia. Faham maksudnya? Ha. Dalam apa keadaan sekalipun, yang rukun kena buat. Tapi yang wajib belum tentu kena buat. Namanya opah Yah. Nama dia opah nenek Yah Jala nama dia. Nama suami dia Jala. Jala Ludin. Nama dia Yah. Orang panggil Yah Jala. Satu hari opah Yah ni nak beranak. Menutup aurat wajib. Menutup aurat wajib. Bila nak bersalin, masuk dalam bilik bersalin, doktor pun selak, perang selak. Aurat! Kata Kak Ia, kita sebagai orang Islam wajib. Aduh. Kita sebagai orang Islam wajib. Aduh. Menutup aurat. Kalau gitu, akak beranak dah seorang orang. Maka pada masa itu, aurat boleh dibuka sebab nak salin. Masanya tak payah tutup sebab darurat. Semayang darurat macam mana pun kena semayang. Itulah beza rukun dengan wajib. Semayang macam mana pun kena semayang. Tetapi wajib pada suami taat, belum tentu semua kena taat. Ya, kamu isteri jalan, abang perintahkan kamu rompak bank. Wajib taat untuk tak wajib, ini arahan gila. Kamu isteri aku, faham? Faham, tapi saya tak wajib faham. Itulah beza di antara rukun dengan wajib. Sebab itulah dalam rukun disenaraikan lima. Yang wajib-wajib yang lain mengikut kepada keadaan masing-masing. Ada masa kena buat, ada masa tak payah buat. Bergantung pada diri individu. Tetapi yang lima ni semua kena buat. Tak ada excuse-excuse kalau dah berkewajipan dan berkemampuan. Sesiapa sahaja yang mengingkari kewajipan yang hukumnya adalah kafir dan wajib diperlakukan sebagaimana orang yang murtad, iaitu disuruh mereka bertaubat, dan sekiranya mereka bertaubat akan diterima taubat mereka, dan sekiranya tidak bertaubat akan dibunuh sebagai hukuman hudud. Dia kata tidak wajib puasa. Puasa tak wajib. Ini mengaruh murtad orang yang cakap macam itu. Makanan banyak, nikmat banyak, ada tu suruh puasa. Apa punya agama ni? Murtad siapa yang cakap macam itu. Wajib suruh dia istighfar balik, taubat balik. Ini perintah Allah. Jangan bantah. Bukan Tuhan minta setiap hari kita puasa. Tuhan cuma minta sebulan dalam setahun. Itu pun siang hari je. Kalau dah agak-agak sangat letih puasa, tidur. Tidak. Kita letih berpuasa sebab kita cakap.
Saya jaga hari itu pun jaga ceramah depan tuan-tuan. Pukul 9.30 tadi sampai 12. Ini pukul 3, pukul 2 ni sampai pukul 5. Ya Allah, kalau naik kapal terbang balik, ikut tuan-tuan. 4 kali pergi balik kan? Pergi ke Ipoh sejam setengah, pergi balik 3 jam. 6 jam saya cakap, dah 4 kali pergi balik. Dah jemur lah pramugari tu, nak hidang cekelak kali. Masih muka awak balik kali. Tiba-tiba saya bercakap dalam bulan Ramadhan, memanglah tenang. Ria, duduk dia-diam. Bila duduk dia-diam, taklah tenang. Laparlah abang, tidur. Tidur tak lapar. Abang lapar tak? Abang lapar juga. Ya tidur ya, ya lapar ya tidur. InsyaAllah tak lapar. Abang tak tidur? Abang nak terlapar. Abang tak pun makan. Dia semua dia tidur, dia makan. Akan tetapi sekiranya hanya meninggalkan puasa kerana malas, tidaklah dihukumkan kafir. Cuma dia adalah fasik. Kenapa kamu tak puasa dulu? Saya rasa saya belum sampai masa untuk berpuasa. Mungkin Tuhan belum bagi hidayah kepada saya. Saya tahu saya dosa, tapi saya wani fasik nama dia. Dia boleh cakap Tuhan belum bagi hidayah kepada dia. Aduh. Di dalam Al-Quran yang bermaksud ayat 183 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu menjadi orang bertakwa. Ada 4 hikmah puasa. Pertama, menjadikan insan bertakwa. Memang bertakwa sungguh tuan-tuan. Mata tak tengok benda jahat, telinga tak mendengar benda jahat, hidung tak mencium benda jahat, mulut tak cakap benda jahat, tangan tak memegang benda jahat. Semua jadi baik. Memang bertakwa. Elok nak cakap benda haram, puasa. Elok je nak bergaduh, puasa. Elok je nak menjawab suami, puasa. Elok je nak tampak isteri, puasa. Lepas lagi aku tampak. Maknanya tak ada kesan juga. Kita buat latihan dalam bulan Ramadan. Berakhir sampai bila-bila. Bulan Ramadan ini ialah bulan masuknya pusat latihan khas. Mendidik hawa nafsu. Jadi banyak bersabar. Isteri memasak di dapur. Naik aromanya. Sedapnya. Tak boleh makan. Baru pukul 6. Sabar. Suami yang duduk di ruang tamu, wanginya, sedapnya, pahami kali kamu. Sabarlah, kita boleh makan, kita puasa. Sabar. Masya Allah. Tuhan hati kita supaya jadi orang sabar. Memupuk sifat.